hubungan ayah dengan anak, kebanyakan surah-surah ini saya kaji turun di Mekah, bukan di Madinah. Surah Luqman, tuan-tuan biasa dengar aku, nah? Bagaimana surah ini menjadi teras pendidikan anak physically, intellectual, emotional, spiritual. Barang siapa membaca surah Luqman, dia akan mendapati bagaimana Luqman mendidik anaknya dengan peluh yang sangat cantik, spiritual dahulu, kemudian dimasukkan pula emosional, kemudian tak cukup kena masukkan logik dan intellectual, kemudian di akhirnya bab-bab cara berjalan, cara menghadap orang yang lebih berusia, cara bersuara, physical appearance.